Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki kulkas Sharp Jumbo dengan keluhan pintu bagian atas dan bawah tidak dingin. Oke, saya pertama periksa freon dari kulkas ini. Apabila mungkin ada bocor atau mampet, tapi setelah saya periksa sepertinya semua bagus karena kondensor hangat, pipa yang terendam juga ini tidak bocor, dinding kulkas hangat, filter hangat. Kita cek ke bagian atas. Setelah menunggu beberapa lama, ternyata kipasnya tidak berputar. Entah kipasnya rusak atau tidak ada supply power dari modul. Oke, langsung saja kita ganti kipasnya menggunakan kipas 220 volt. Kipas dari kulkas ini adalah DC dan lokasi kita saat ini jauh dari toko part, jadi kita akan mengganti dengan kipas yang ada saja yang kita bawa. Oke, setelah terpasang, sela-sela yang masih ada di sini ditutup menggunakan lakban agar sirkulasi udara jadi maksimal. Ya, kipas ini akan saya buatkan jalur tersendiri untuk sumber listriknya. Saya tidak akan menggunakan kabel kipas yang lama. Oke, sudah tembus ke belakang kabel kipas yang lama, disolasi saja. Ya, ini adalah kabel kipas yang baru yang akan saya sambungkan ke jalur overload dan PTC. Jadi kabel overload dan PTC akan saya kupas dan saya akan sambungkan kabel kipas yang baru itu ke sini, ke jalur ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes, colokkan kulkasnya. Jangan lupa untuk merapikan kabelnya. Ya, kipasnya sudah berputar. Hawa dingin sudah hembus keluar. Cek di pintu bawah. Dingin juga sudah mengalir ke bawah dengan baik. Oke, demikian pekerjaan hari ini. Penggantian kipas tipe DC ke kipas model 220 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.